Nah, jadi untuk melepas water pump ya Vario 125 itu memang sangat susah ya, apalagi yang belum pernah dilepas dari awalnya. Ini Vario 125 oil ya, belum pernah dibuka sama sekali, biasanya di sini lengket banget. Nah, caranya setelah kita lepas semua ya selang-selangnya, berikut radiatornya seperti ini ya. Ini udah kita buka selang-selangnya di bawah juga. Terus yang di bawah mesin ini juga ada satu lagi selangnya tuh. Udah kita lepas juga ya selangnya. Selanjutnya di bagian sini udah kita lepas bautnya. Ini kita kendorin dulu ya, atau kita tarik keluar yang bagian ini. Terus selanjutnya untuk baut water pumpnya juga udah saya lepas tiga tempat, satu di tengah sini satu, terus selanjutnya yang di bawah sini satu. Lalu kita congkel ya, nyongkelnya dari atas sini sama dari bawah sini ya, dua obeng. Nah, saya menggunakan dua obeng besar seperti ini ya. Ini maaf ya, gambarnya agak sedikit gelap karena ini udah sore ya, jam 5 mau maghrib. Untuk bagian tengahnya saya kasih WD dulu ini. Kita semprot WD ya, biar nanti meresap masuk. Ini di bagian bawah satu, yang atas satu ya. Ini harus kita congkel sedikit-sedikit karena ini emang presisi banget atau keras biasanya. Ini memang harus sabar ya kalau buka ini sangat keras, belum gerak, gerak dikit banget dari tadi.